Assalamualaikum kawan-kawan. Saya sudah nyampe di spot tempat saya nyari ikan kali ini. Dan ini udah sore ya kawan-kawan. Nah, udah jam 5 ini. Rencana saya mau ngubrek-ngubrek di situ aja tuh, satu spot itu aja, itu tempatnya agak dalam. Saya lihat dari jauh itu belum ada apa? Belum ada bekas telapak kaki di pasir. Kayaknya sih masih ada ikan kalau kayak gitu. Ini spotnya nggak jauh dari rumah. Saya mau datengin dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan ikannya masih ada. Bismillah. Nah, ini tempat penyeberangan nih kawan-kawan. Ini tempat kalau udah ada yang mencari ikan sini pasti ada telapak kaki di sini. Ini kayaknya belum ini. Ini biasanya dalam nih kawan-kawan. Ini biasanya lubuk atau kami bilang itu kedung. Tapi ini kok pantesan gak ada yang nyari di sini. Waduh, waduh. Ini walaupun dekat, saya udah lama juga nggak kemari. Udah berapa bulan, kawan-kawan. Tempatnya kok jadi dangkal gini ya? Lihat, dasarnya kelihatan, kawan, tuh. Oh, kecelek saya nih. Saya coba cari lagi, kawan-kawan, di bawah sana. Itu juga ada lubuknya, mudah-mudahan masih ada lubuknya, nggak kayak gitu tadi. Oke kawan, sampai jumpa di lubuk bawah ini. Saya mau jalan sekitar 5 menit juga ini. Nah, ini kawan-kawan, saya udah sampai di spot yang kedua yang astagfirullah, kok kayak gini jadinya nih. Buset. Buset. Mampus saya kalau begini nih kawan. Nah, saya mau nyari ikan di mana ini kayak gini. Itu dulu air semua itu kawan-kawan. Dulu ini lubuk dalam nih kawan-kawan. Lah sekarang jadi kayak gini. Itu tempat yang tadi kawan-kawan, batu yang basah itu sana. Saya menyerah di situ, tempatnya sempit sekali di dalam. Saya pindah ke atasnya nih, mudah-mudahan ikannya ke sini.
dapat tonton juga. Satu lumayan besar ini. Ikan cancan ya, sejenis taus kawan-kawan. Satu lagi. Nanti lebih besar nih, lebih besar. Mantap. Akhirnya ada strike juga hari ini kawan-kawan. Hari ini udah dapat 2 ya. Ini lumayan besar yang ini. Ini dulu sungainya dalam ya kawan-kawan, ikannya juga banyak dulu. Ini akibat dari peralihan, dulu ini kebun karet kawan-kawan. Beberapa tahun belakangan ini akibat peralihan dari kebun karet menjadi kebun kelapa sawit, ya dampaknya begini. Sungai-sungai pada mengalami pendangkalan cukup signifikan kawan-kawan, benar. Itu dulu waktu saya SD, karena di atas sana kan ada sekolah, kita sering mandi-mandi di situ. Wow, dalamnya minta ampun, dalam sekali kawan-kawan. Sekarang tinggal sebetis itu lubuknya. Pusing juga ini kalau mau nyari ikan kayak gini.